masalah tuntas, no rupiah masalah beres. Mengatasi dinamo ya. Dinamo mesin cuci kalau lagi dinyalakan dia harus dibantu pakai tangan, dinamo pengering. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Netatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan sebuah informasi mengatasi dinamo ya. Dinamo mesin cuci kalau lagi dinyalakan dia harus dibantu pakai tangan, dinamo pengering. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan teman-teman diperhatikan. Saya akan coba dulu ilmu no rupiah atau ilmu gratisan Andai Tatum ya. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini dinamonya. Kata tim saya ini harus dibantu pakai tangan ya. Sini bang. Harus dibantu pakai tangan baru dia mau muter. Tapi kalau nggak dibantu pakai tangan dia nggak mau muter. Ini dinamo pengeringnya nih. Nah, kita akan lakukan jurus 0 rupiah dulu ya. Saya Last Timis setiap hari, bagi-bagi muka setiap hari ya. Anda tinggal ikuti halaman ini, nyalakan lonceng, nanti Anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi muka gratis. Nah, kita tes setrum dulu, habis itu ke kapasitor. Nah, kapasitor. Nah, dapat. Ini baru kita kasih setrum yang kedua atau nolnya. Nolnya yang ini, bang. White. Nah. Oke, white. 1, 2, 3, colok. Nah, nggak muter ya. Tapi kalau kita bantu pakai tangan baru muter nih. Kelihatan nggak, bang? Kelihatan ya bang? Ya. Kelihatan bang? Colokin, jeder. Nah, kita bantu bermuter deh. Nah, nih. Cabut. Tapi kalau nggak dibantu pakai tangan, dia nggak mau muter. Ya, colokin. Putar. Nah, tuh. Nah, cabut. Di satu sisi kapasitor masih bagus. Ya, di satu sisi kapasitor ini masih bagus. Berarti masalahnya gimana, Sandy? Positif. Masalahnya ada di sini nih. Dinamonya ada yang putus satu ya, dinamonya ada yang putus satu. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Perhatikan baik-baik. Kita akan lakukan jurus no rupiah dulu ya. Mantap. Jurus no rupiah atau jurus hemat Andai Tatum dahulu. Kita buka dulunya, bang. Nah, kita buka dulu, bang. Nah, buka sini, dapat. Oke, kita buka baut-bautnya, teman ya. Ini dinamo pengering. Ini juga buka. Dapat? Nah. Oke. Solder colokin di anu. Tinggal buka seperti ini. Ketok-ketok. Ketok. Nah, kelepas dia. Nah. Ketok. Nah, lagi. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Nah. Ya. Anda pakai jurus mencurigai, maksudnya apa? Anda curigai dahulu kira-kira titik mana yang bermasalah, ya. Kira-kira titik mana yang bermasalah? Teman-teman dicurigai dahulu. Nah. Nah, ini, bang. Kelihatan enggak, bang? Nih, teman nih. Di sini kelihatan banyak sekali jamur-jamur yang nongol, ya. Banyak sekali jamur-jamur yang nongol nih, kelihatan, bang? Nah, tugas Anda apa? Anda coba kerok jamurnya, ya. Kita potong dulu sini. Nah, tuh, bang. Kelihatan, bang? Nih putus, bang. Nih, teman-teman nih. Nih putus nih, bang. Kelihatan, bang? Nih. Nah, kita akan sambung dulu ya. Semoga teman-teman bisa ngeliat ya, nih putus. Putus. Ini musuhnya nih. Ini A nih B, ini A nih B. Sekarang kita sambung nih. A sama B kita sambung. Nah. Ini kita kerok dulu, bang. Kita akan sambung. Nah, kita cukup butuhkan satu buah kabel bekas ya. Dapat, bang? Ya. Kerok seperti ini. Kerok.
ambil aja kabel bekas, kabel apa aja bebas. Yang penting kabel bekas. Nah, habis itu kita tinggal solder aja kayak gini, Bang. Nih, kita solder kayak gini aja dah. Kita gelubat-gelubat. Nah, kita solder dah. Kalau teman-teman nggak punya solder, Anda bisa manfaatkan korek Anda. Nih, saya ngajarin Anda bagaimana caranya nyolder pakai korek yang nggak punya timah, apa, nggak punya solderan. Nih, bakar, tempel. Kenapa, Bang? Nih, nyatu ya. Nah, lakukan terhadap pin yang kedua. Nah, ini juga, Bang, kita hajar, Bang. Nah, sini. Oke, ini kayak gini aja, Bang. Nah, kita tinggal solder nih. Nah, kita gelubat-gelubat, Bang. Nih, pakai solder. Ya, kalau tadi pakai korek udah tahu ya ilmunya ya. Nah, nih, ini. Dapat? Ya. Oke. Nah, sangat-sangat mudah. Yang penting Anda mau belajar, Anda mau praktek. Nah, udah. Sekarang saya tester dulu. Kita tes dulu, Bang. Nah, kita testing dahulu. Perhatikan baik-baik. Nah. Setelah kita lakukan seperti ini ya, kita akan tes. Kita, Bang, ya. Kita akan tes apakah dia sudah bisa sembuh kembali apa tidak. Perhatikan baik-baik nih. Tapi ini nanti Anda solasi ya. Ini nanti disolasi, teman-teman nih. Disolasi. Kita kasih kabel tisu dulu, teman-teman nih. Kita kasih kabel tisu dulu, Bang. Nah. Tapi kalau yang nanti Anda jahit ya, ini saya hanya ngetes doang. Ini memastikan ya, Bang. Memastikan apakah cara seperti ini bisa sembuh apa tidak. Ini hanya untuk memastikan doang ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau pakai ini ya, pakai dijahit ya. Ini saya ingin mastiin aja, ini disolasi terus dijahit ya. Nanti kalau Anda, kalau Anda, saya ngasih ilmunya pakai satu kabel doang ya. Nah, nih. Kita akan tes. Tadi harus dibantu pakai tangan baru muter. Sekarang apakah dia bisa berfungsi seperti sedia kala setelah kita solder, setelah kita sambung satu kabel ini, perhatikan baik-baik. Nah. Pasang, Bang. Dapat, Bang? Ya. Kita testing, teman-teman nih. Ya, posisinya, Bang. Ya. Nah, pasang. Pasang jeder. Pasang. Oke. Nah. Nah, sini. Pasang ini ya, Bang. Jeder. Nah. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat Anda. Nah. Tes 10 minjem bentar. Nah, pasang, Bang, jeder. Jangin, Bang, jeder. Nah, kayak gini, Bang. Nah, ini juga berlaku untuk dinamo pencuci ya. Dinamo pencuci juga kayak gitu. Kalau dibantu pakai tangan, dia baru memutar. Kemudian kapasitor Anda dalam kondisi yang bagus. Coba lakukan ini dulu ya. Lakukan jurus nor rupiah dahulu. Jurus nor rupiah atau jurus hemat Anda datum dahulu. Sekarang kita coba tes. Setelah kita sambung. Pasang jeder. Kita akan coba colokin. Nah. Kita akan colokin, Bang.
Satu, dua, colok. Satu, dua, tiga, colok. Nah, kata bang, muter bang. Ah, no. Oke. Sudah muter, ya. Sudah muter, sudah bener bang. Cuma pakai kabel bekas, mesin cuci Anda bisa sembuh seperti semula. Nol rupiah, ya. Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah beres. Seperti itu dulu, semoga berangkat. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.